Berikut ini sosok Christian Rontini, suami dari Amanda Gonzalez. Pernikahan Amanda Gonzalez dengan Christian Rontini berlangsung pada 28 Oktober 2023. Dibalut adat Jawa prosesi sakral, Christian Rontini mengucapkan ijab kabul lancar tanpa terkendali. Sontak sosok Christian Rontini disorot ketika beredar kabar Amanda Gonzalez menikah. Christian Rontini berhasil meluluhkan hati putri Christian Gonzalez untuk dipinang. Lantas seperti apa sosok Christian Rontini yang resmi menjadi suami Amanda Gonzalez? Diketahui suami Amanda Gonzalez aktif sebagai pemain sepak bola dari klub Persita Tangerang. Ia memiliki darah keturunan blasteran Filipina Italia dan sudah mengucapkan kalimat syahadat pada September 2023 lalu. Setelah melakukan prosesi masuk agama Islam, Christian Rontini memiliki nama baru yakni Yasir Ali. Proses menjadi mualaf diungkapkan Christian melalui unggahan di Instagramnya. Bersama ayah mertua, Christian Rontini mantap memeluk agama Islam. Hal tersebut dilakukan Christian Rontini 1 bulan sebelum menikahi Amanda Gonzalez. Kini ia resmi menjadi menantu Christian Gonzalez yang juga seorang pesepak bola. Christian Rontini lancar mengucapkan ijab kabul setelah akhirnya sah mempersunting Amanda Gonzalez. Dilansir dari sripoku.com, dinikahi bule keturunan Filipina Italia, proses pernikahan Amanda Gonzalez dibalut nuansa adat Jawa. Pernikahan Amanda Gonzalez dan Christian Rontini berlangsung pada hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2023. Mereka berdua mengikat janji suci pernikahan setelah melalui proses pacaran. Momen sakral berlangsung di Royal Ambarukmo Yogyakarta dengan adat Jawa yang kental. Dalam acara tersebut tampak beberapa artis, salah satunya Aureli dan Giorgino Abraham. Amanda Gonzalez dan Christian Rontini tampil dalam balutan pakaian adat Jawa. Amanda Gonzalez tampak anggun dengan balutan kebaya putih serta paes khas pernikahan adat Jawa. Sembari memegang seikat bunga di tangannya, Amanda Gonzalez duduk di samping Christian Rontini. Sementara Christian Rontini tampil mengenakan beskap berwarna senada dengan Amanda Gonzalez. Tanpa terbata-bata, Christian Rontini lancar mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu dan dinyatakan sah oleh para saksi nikah. Seketika tamu undangan berteriak sah dan penghulu melafalkan doa menikah. Terlihat senyum lebar dari Amanda dan Christian Rontini setelah mendengar kata sah. Akhirnya keduanya resmi menjadi pasangan suami istri tepat di hari Sumpah Pemuda. Sebelum itu pada 27 Oktober 2023, Amanda Gonzalez menggelar prosesi siraman. Prosesi dilakukan secara tertutup dan hanya mengundang keluarga. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.